atau mendapat kejutan nih dari para dosen? Iya seneng, itu mereka titipin buat anak saya gitu, buat Tonyo. Ya, biar bagaimana kita siapkan itu buat kami darah ya, karena bisa berjalan sampai sekarang, support. Kalau rasa yang dirasakan ya namanya anak itu kita pernah ngerasain lah semuanya gitu. Jadi saya pun tidak boleh menentang yang terlalu kuat gitu, karena nanti yang ada nanti jadi berontak. Tapi didengarkan, dikasih tahu yang benar kayak apa, dan dikasih tahu baiknya kayak apa dan tidak baiknya kayak apa. Mungkin akan ada proyek sama teman-temannya kok yang udah ada? Belum sih, belum kepikiran. Jadi masih ada proyek-proyek Onyo sendiri dulu. 2021 mungkin udah mempersiapkan apa aja kok? Udah, Onyo udah 1 bulan Maret udah bikin. Tinggal dijalanin aja. Karena kan sekarang kita lagi mau Natal, jadi mau happy-happy aja. Sebetulnya konser lagi atau mungkin? Belum, kalau konser sih belum lah, masih kedeketan. Latihan vokal tuh? Apa? Latihan vokal dia masih, latihan dance juga masih gitu. Kalau latihan dance kan memang jenis musik yang dia bawakan nantinya bagian dari musik kan ya. Jadi lebih ya hip hop gitu, jadi harus ada yang lebih sesuatu yang baru lagi di sini. Tawaran kan banyak nih, mungkin dari televisi juga pasti banyak yang akhirnya belum bisa diterima, atau mungkin yang sibuk makan waktu banget gitu. Ya yang belum bisa diterima kayak program musik spesial dan kan ada beberapa TV yang nawarin juga gitu. Cuman memang saya harus duduk bareng, tapi kalau nggak pikirannya tidak sepakat dan karena harus dikuatin dari mana. Jadi dia udah mulai teenager yang kelihatan banget. Jadi 2021 ketika ada tawaran untuk veteran ya pasti saya kasih tahu konsepnya veteran sekarang begini loh. Kalau mau konsep lama juga kita masih bisa, tapi harus berimbang, enggak selamanya juga selalu harus ya capek juga kalau dia nyanyinya lagu melo terus. Kayak kemarin akhirnya jadi ketika dia nyanyi lagu R&B dia cukup keteteran gitu. Makanya sekarang dia sudah terbiasa dengan gerakannya gitu ya. Ya, sekali lagi kok. Ya. Gak kemana-mana, gue di villa doang kan? Iya, gak kemana-mana. Untuk apa? Besok terakhir kerja. Itu dong, sekali lagi kok ucapin Natal dan Tahun Baru ya? Ya, secara langsung ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk